Adakah ini bayaran setelah 3 hari menjaga kucing? Menerusi video di TikTok, satu insiden melibatkan adiknya yang boleh dikatakan mencuri hati ketika mengemas rumah. Ketika mengemas rumah, adiknya dilihatkan sedang bersemangat untuk menyapu rumah menggunakan penyapu lidi. Alang-alang itu, dia menyapu sekali di bawah sofa untuk mengeluarkan kotoran atau habuk, tetapi tanpa disangka ular tiba-tiba sahaja muncul. Hai bang, kemas ke? Rajinnya. Adakah ini bayaran setelah 3 hari menjaga kucing? Hanya kerana ni dia punya melompat. Tengah keruangan komen, rata-rata netizen terhibur dengan insiden dan reaksi adiknya kerana kelihatan betul-betul terkejut. Tak kurang juga yang menceritakan pengalaman mereka yang seakan sama ketika mengemas rumah.